Kok single lu jale? Takkan kok. Menangan kok. Rawa rawa aku, mending kerja. Itulah anaknya puli. Nah, gitu. Yuk ya bos. Oke, kan mau tanya itu bos. Tadi ini tipe rumah macam ni kan? Di Malaysia ini anggaran berapa ini? Semua. Oke, okay, assalamualaikum. Selamat pagi, salam sejahtera. Jumpa lagi dengan saya, Ayah Sakti, di channel New Saktika Ardhani. Oke, okay, kawan-kawan, hari ini hari ketiga saya bekerja kontrak buat kerja-kerja rumah ya. Kebetulan hari ini adalah hari ketiga, besok saya sudah mulai kerja seperti biasa. Oke, okay, hari ini apa yang saya nak kongsikan? Kita lanjut ke videonya, kita let's go. Nah, ini rumah kira repair ya kawan-kawannya. Repair bukan buat dari nol lah. Jadi kita sambung daripada sana ke depan sini dulu. Dekat depan nih rumah papan, jadi sekarang dia buat pakai batu lah. Oke ya, ini di kampung saya Parisin. Kita lihat keadaan kampungnya ya, pagi-pagi ini suasananya mendung-mendung gitu. Kita lihat suasananya nyaman sekali ya. Saya nak kongsikan di sini, saya akan coba tanya dengan kawan saya yang buat rumah nih ya. Kalau rumah macam nih di Malaysia nih, kira-kira berapakah habisnya ya? Ya, berapa habis untuk buat atau repair? Yang jelas repair ini lebih mahal mungkin ya daripada kita buat zero atau macam mana. Nanti ini mozaik baru, cat baru. Jadi dulu dia rumah sini sampai sini disambung daripada sini. Pak Haji, mana Pak Haji? Haji tidur? Jangan TV. Ambil video sikit rumahnya. Ini tuan rumah Pak Haji. Ya. Sehat ya Pak? Sehat. Alhamdulillah. Main ape wes tadi siap. Kumai siap yo. Cantik. Ya. Yeah. Jadi luas. Makin besar rumahnya nih ya. Nah, ini bilik sudah cat satu kali. Nanti tiga kali kedua. Kita kasih review sikit. Nah, ini bilik kedua. Warna cat lainan, warna hijau pula. Yang ini bilik depan kuning, cantik ya.
Hari ini panas ya. Saya mau cat itu jenang atas. Sudah dapat banyak, tinggal tepi saja ya. Sudah nampak cantik kan, kawan-kawan? Nah, tadi saya cat di ke atas tuh. Nah, jenang atas dengan depan semua tuh. Kan sudah nampak cantik. Kerja belakang sudah mau siap. Nah, si bos itu sudah nak dapat digaji dah. Saya ini hari last. Tolong dia. So, besok saya ada. Saya punya kerja sudah start ya. Lori sudah boleh jalan. Rehat-rehat, makan. Migrasi di sapi terima tokonya. Keduanya boleh yang buka cerita. Makin dengan cara memaksa terus dia persaingan warga. Enak, pucuk bangunan. Untuk makan terus. Makan gratis. Gajinya orang ngatus. Vaksinnya oleh mereka akan dideportasi. Kok singgah dulu jadi? Takkan kok. Menurut kota Marikin 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 di Malaysia ini anggaran berapa ini? Semua 80 ribu ya? Siap upah itu siap upah 80 ribu ya. Kalau ini si bos ini kan cuma kira sub tenaga kerja ya. Jadi campur tenaga kerja campur barang-barang semua macam milik B 80 ribu, kalau dirupiahkan 240 juta lah dalamnya, banyak tuh ya orang Malaysia banyak tuh ya. Repay saja tingkap pun saya kurang tuh. Itu satu tingkap lah 1200 1.200 udah 4 juta lengkap. Hari makan siang sambung kali sambung kerja. Oh jadi itu ya kawan-kawan. Tadi sudah tanya sama si bos ini. Dia cepat, dia juga ikut beli barang, dia tahu, dia jadi anggaran dia tahu lah. Jadi repair rumah di Malaysia, tipe macam inilah ya.
anggaran dalam 80.000. Silakan kawan, silakan sahabat komen sendiri mahal atau murah di kolom komentar ya. Jadi untuk video kali ini itu saja sharingnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk mensupport channel New Saktika Ardhani. Terima kasih sebelum dan sesudahnya sudah yang sudah subscribe. Alhamdulillah sekarang sudah mencapai 460 subscribe dalam 4 hari. Terima kasih sekali lagi. Dan saya akhiri video kali ini. Kembali lagi di video New Saktika Ardhani berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu rumpun.